الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل معنى فرمان الله tentang Nabi Musa alaihi salam wa kallamallahu Musa taklima adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijab, membuka penutup dari Nabi Musa alaihi salam sehingga Nabi Musa mendengar kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa. Dasar yang wajib kita yakini terkait dengan sifat kalam Allah bahwa kalam Allah tidak seperti kalam pada makhluknya. Kalam Allah bukan huruf-huruf, bukan suara dan bukan bahasa, tidak seperti berbicara kita, bukan dengan alat-alat, bukan dengan anggota-anggota badan, bukan dengan mengatupkan dua bibir, bukan dengan adanya gelombang udara. Kalam Allah Maha Suci dari itu semua. Adapun bahwa Nabi Musa alaihi salam disebut dengan Kalimullah, gelar istimewa yang tidak diraih oleh seluruh para Nabi Allah kecuali oleh beliau dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sifat kalim pada Nabi kita jauh lebih tinggi daripada sifat kalimullah yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Gelar istimewa ini adalah oleh karena Nabi Musa juga Nabi kita alaihi salam, alaihi masalam, Nabi kita Nabi Muhammad telah dibukakan oleh Allah dari keduanya hijab sehingga keduanya memahami dari kalam Allah perintahnya, yang kalam tersebut bukan sebagai huruf, bukan sebagai suara dan bahasa. Seandainya Allah membukakan hijab dari kita, maka kita pun akan mendengar kalam zat Allah tersebut yang bukan huruf dan bukan suara, bukan bahasa tersebut. Dan inilah definisi dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7, di antaranya ini dia sifat apa? Kalam. Sifat ma'ani itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat-sifat yang seandainya
yang seandainya dibukakan dari kita hijab penutup, maka kita akan melihat sifat-sifat tersebut. Ini pengertian sifat apa namanya? Sifat ma'ani. Dari 20 sifat itu ada pembagian, pengelompokan. Satu sifat nafsiyah, yaitu sifat apa ya? Wujud, satu. Lalu sifat salbiyah, yaitu lima. Kidam, baqa, makhalafatun al-hawadis, maqiyamuhu binafsihi. Sama wahdaniyah itu ada lima. Disebut sifat apa? Salbiyah. Lalu kemudian sifat ma'ani, yaitu tujuh, yaitu qudra, irada, ilmu, hayat, sama', basar, dan kalam. Lalu kemudian sifat ma'nawiyah, yaitu qawluhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ma'nawiyah ini pengulangan dari sifat ma'ani, adalah sifat yang lazim adanya karena adanya sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini apa? Sifat yang lazim adanya karena adanya sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu yaitu tadi adalah sifat yang seandainya dibukakan hijab dari kita, maka kita akan melihatnya. Salah satunya sifat kalam ini, seandainya sifat kalam ini dibukakan hijab dari kita, maka kita akan memahami kalam zat Allah yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Dan itulah yang terjadi daripada Nabi Musa alaihi salam, yang karena itu Nabi Musa kemudian mendapatkan gelar Kalimullah. Dapat dipahami nih. Bahkan di akhirat nanti semua makhluk, dalam hal ini bangsa manusia dan jin, akan langsung dihisab oleh Allah dengan diperdengarkan kepada mereka semua kalam zatnya yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa itu tadi. Nanti di akhirat setiap orang dari kita dihisab langsung oleh Allah. Berapa banyak manusia ini? Entah berapa banyak. Belum lagi bangsa jin. Bangsa jin itu yang bahkan umur mereka itu ada yang ratusan tahun. Banyakan mereka itu umurnya panjang-panjang. Jin mau mati juga. Mati juga. Jadi jin itu ada dua golongan, ada jin muslim dan ada jin kafir. Yang kafir itu disebut dengan asyayatin, setan. Jadi setan-setan itu adalah kuffarul jin, jin-jin kafir. Ya jin itu bangsanya. Iya, sama kayak manusia, manusia itu terbagi dua, ada muslim, ada kafir. Iblis, iblis juga bagian dari jin. Iya, nah yang enggak mati sampai hari kiamat itu dia iblis ini. Iblis itu dari bangsa jin. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi itu iblis dari bangsa jin. Iblis ini yang sampai kiamat kagak mati-mati. Adapun saudara-saudaranya dia, gitu. Saudara-saudaranya dia daripada bangsa jin yang kafir-kafir, termasuk juga yang mu'min, mati juga. Belum lagi ada makhluk Allah
dari, menurut pendapat para ulama, dari bangsa manusia juga ini, yaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj. Semuanya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kafir. Jumlah mereka ratusan, mungkin ribuan kali lipat dibanding manusia kita ini yang nampak. Jumlah mereka itu banyak ya. Banyaknya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan salah satu dari mereka, setiap satu dari mereka itu tidak mati kecuali setelah melihat keturunannya ratusan ke bawah. Kalau kita kan punya turunan, kita masih hidup kira-kira 3 generasi gitu. Anak, cucu gitu. Anaknya cucu mah udah jarang-jarang kelihatan udah. Iya. Ya bukan udah kenal, orang udah keburu mati. Engkongnya itu jarang-jarang, apalagi ngelihat anaknya cucu, apalagi ini cucu udah beranak lagi, jarang-jarang tuh orang. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu dia kagak mati hingga ratusan keturunan dia punya ke bawah, makanya jumlahnya sangat banyak sekali. Kata para ulama, ada di bumi ini di bagian yang diketahui oleh Allah, di wilayah bumi ini kita dengan mereka terhalang dengan satu bendungan atau penghalang tembok yang nanti kelak menjelang kiamat ini tembok akan jebol, lalu mereka akan keluar ke kita. Itu mereka semua akan dihisab. Semua manusia, semua bangsa jin akan dihisab. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa asra'ul hasibin. Allah menghisab sangat cepat. Yang dihisab itu menyangkut perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Setiap orang terkait perkataannya selama dia hidup, terkait dengan perbuatannya seumur-umur dia, dan keyakinan yang dia yakininya, itu semua akan dihisab. Dan dihisabnya dengan sangat cepat. Semua makhluk Allah yang sangat banyak itu tadi. Nah, firman Allah ini, wa huwa asra'ul hasibin, memberikan pemahaman, penjelasan bagi kita bahwa kalam Allah, artinya sifatnya, sifat kalamnya, kalam zatnya, bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Sebab kalau dengan huruf, sampai kapan hisabnya? Sampai kapan disidangnya? Kurang lebih dah, hisab itu disidang dah gitu. Bukan lagi cepat, entah berapa ribu tahun. Kalau dihisabnya dengan huruf, dengan kata-kata, dengan huruf, suara, dan bahasa. Ada berarti paham ini? Satu orang aja nih di dunia ini disidang satu orang, itu berbulan-bulan sampai. Ada yang tahu sampai dapat kata apa? Dapat putusan gitu, putusan hakim, ketok palu gitu, ketok palu, ketok meja itu. Palu sih diketok nih. Iya, berbulan-bulan. Itu satu orang. Lah sekarang kalau mau semua makhluk berbangsa manusia dan jin dihisab dengan kata-kata, huruf, suara seperti di dunia ini, lah kapan habisnya? Nah, karena itu kalam Allah bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu
rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Amin ahadin, tidak ada seorang pun illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali nanti akan diperdengarkan kalam Allah kepada setiap orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara manusia dan Allah yang menterjemah. Itu artinya Allah langsung memperdengarkan kepada setiap orang dengan sifat kalamnya, yaitu yang bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Allah langsung yang menghisab masing-masing orang tersebut. Nah, dapat dipaham ini. Nah, inilah sifat kalam zat Allah, laisa biharfin wala sautin wala lughah. Itulah kalam zat atau sifat kalam Allah yang dibukakan dari Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi Musa mendapatkan gelar ini, Kalimullah. Dapat dipaham ini? Baca hadis.